Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat berbagi semangat. Jumpa lagi dengan kami, tim berbagi semangat dalam program Semangat Sedekah. Pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan penyerahan donasi kepada Dek Rizal yang viral di media sosial karena menjadi korban perundungan atau bully. Namun dikarenakan adanya wabah pandemi virus corona ini, jadi tidak memungkinkan kalau kita harus berkunjung dan menyerahkan secara langsung donasinya kepada Dek Rizal. Maka dari itu, kita akan melakukannya dengan panggilan video atau video call melalui WhatsApp. Ya, bisa kita mulai. Halo Ibu, Assalamualaikum. Halo. Apa kabar Bu? Baik. Alhamdulillah. Ini Bu dari Yayasan Rumah Berbagi Semangat Yogyakarta. Pengen bincang-bincang aja nih dengan keluarga Dek Rizal. Sama Dek Rizal juga kalau ada ini, sedang mandi ya. Iya, sedang mandi. Halo Pak. Halo Pak. Gimana kabarnya Pak? Sekeluarga? Alhamdulillah, baik-baik aja. Ya, ini siapa namanya? Rian. Kakaknya Dek Rizal ya. Halo. Gimana kabarnya? Halo Dek. Halo Dek Rizal. Katanya Dek Rizal ini pengen berangkatin ayah dan ibu pergi umroh ya? Iya, mau berangkatkan orang tua berangkat umroh. Ya, semoga kedua orang tua bisa segera berangkat umroh ya, Dek Rizal ya. Selain itu, cita-citanya Dek Rizal itu mau jadi apa? Ambulan? Mau jadi ambulan? Apa? Sopir ambulan. Untuk bantu orang sakit ya, bawa orang sakit ke rumah sakit. Alhamdulillah sahabat berbagi semangat, tadi kita sudah melakukan video call dengan Dek Rizal, sudah bertemu melihat keadaan Dek Rizal sekeluarga, dan sudah kami sampaikan donasi dari sahabat baik sekalian buat Dek Rizal sebesar Rp51.850.000. Kami ucapkan terima kasih kepada para donatur, sahabat baik sekalian yang telah membagikan sebagian rezekinya untuk Dek Rizal. Semoga apa yang telah dikumpulkan dan telah kita sampaikan ini bermanfaat dan dapat mewujudkan cita-cita Dek Rizal untuk memberangkatkan kedua orang tuanya untuk umroh. Demikian kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih berbagi semangat atas donasinya. Oke. Cek program donasi lainnya di Instagram @semangatsedekah dan bagi yang mau berdonasi bisa dikirim melalui rekening berikut. Mari bersama mewujudkan aksi nyata membantu sesama.